Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses selalu bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan perawatan dan juga pemupukan tanaman di sekitar pekarangan rumah menggunakan garam dapur. Dan di sini saya menggunakan garam kasar. Oke, langsung saja di sini kita mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses perawatan dan juga pemupukan menggunakan garam dapur. Yang pertama tentunya di sini kita harus menyediakan garam dapur. Yang mana garam dapur ini pastinya di seluruh rumah di muka bumi ini pasti memilikinya. Selain untuk dikonsumsi, kita juga bisa memanfaatkannya untuk melakukan pemupukan dan juga perawatan di sekitar pekarangan rumah. Selanjutnya di sini kita membutuhkan semprotan, air bersih, kemudian cup atau wadah seperti ini, dan yang terakhir di sini kita membutuhkan sendok makan. Oke, langsung saja kita ke prosesnya. Di sini kita menggunakan garam dapur sebanyak 10 gram atau 1 sendok kurang seperti ini. Karena untuk takaran 1 sendok makan seperti ini itu adalah 14 gram. Yang kita larutkan dengan 2 liter air. Diaduk-aduk untuk memastikan garam dapur yang kita larutkan ini benar-benar tercampur secara merata di dalam air. Oke, untuk larutan garam dapur yang kita manfaatkan sebagai pupuk dan juga perawatan tanaman di sekitar pekarangan rumah kita sudah bisa kita gunakan. Untuk cara yang pertama di sini kita melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Semprot mulai pucuk tanaman sampai ke permukaan media tanam. Penyemprotan dilakukan pada pagi hari di bawah jam 9. Ataupun jika waktu kita pada pagi hari itu terbatas, bisa kita lakukan pada sore hari di atas jam 4 sore. Lakukan secara rutin 2 minggu sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penggunaan garam dapur untuk melakukan perawatan dan juga pemupukan tanaman bisa kita aplikasikan pada seluruh tanaman yang kita miliki. Oke, itu tahap yang kedua atau cara yang kedua. Di sini kita melakukan perawatan atau pemupukan melalui akar dan media tanam. Di sini kita menggunakan 100 sampai 110 ml atau setengah gelas sedang seperti ini. Langsung saja kita kocor pada media tanam. Sebelum kita melakukan pemupukan atau perawatan melalui media tanam, di sini kita harus memperhatikan kebersihan media tanam dari tumbuhan pengganggu ataupun gulma.
gelas atau sekitar 100 sampai 110 ml. Kocor di bawah jam 9 pagi. Atau bisa juga kita lakukan di atas jam 4 sore. Lakukan secara rutin 2 minggu sekali. Bisa kita aplikasikan pada seluruh tanaman, termasuk tanaman hias seperti ini.